Halo, selamat siang teman-teman saya semua yang ada di seluruh dunia. Apa kabar teman-teman yang saya kasihi, yang saya sayangi, dan juga teman-temanku yang sekarang mengalami atau proses kesembuhan maupun yang masih menderita akibat black magic. Saya ucapkan selamat siang kepada kalian semuanya dan sehatlah selalu. Dan terima kasih kepada teman-teman ya, dimanapun kamu berada, yang telah menekan tombol subscribe dan juga menekan loncengnya sehingga update selalu video-video yang saya upload. Nah, terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah melakukan atau menekan jempol pada setiap video yang saya upload, dan juga yang sudah melakukan komen sebanyak-banyaknya. Dan terima kasih juga teman-teman ya. Saya ucapkan juga terus berulang-ulang terima kasih kepada teman-teman saya yang sudah membantu saya menyebarkan link-link video ini ya di medsos teman-teman ya, sehingga orang-orang di luar sana dapat mengetahui tentang pengetahuan tentang video ini untuk kesembuhan mereka ya. Setidak-tidaknya tidak dapat kita membantu mereka secara materi ya, dengan begini kita membantu mereka ya, meningkatkan amal baik kita teman-teman ya. Pada siang hari ini saya ucapkan assalamualaikum, shalom, damai sejahtera, om swastiastu dan namo buddhaya, serta salam kebajikan. Nah, di hari yang berbahagia ini dan yang panasnya pul ya, pul sekali panasnya, benar-benar panas teman-teman ya, benar-benar panas ya, sangat panas. Saya mau menginfokan untuk bahan tutorial kita nanti malam ya, sangat-sangat sederhana teman-teman ya. Bahan tutorial kita nanti malam itu sangat-sangat sederhana ya. Nah, teman-teman dapat menyiapkan media yang tadi malam sisa yang saya katakan disimpan, air yang di ember, air yang di ember ya, air sisa tadi malam, bekas tadi malam yang kalian masukkan air di ember, kemudian garam 5 atau 7 sendok ke dalam, kemudian kalian aduk ya. Tadi malam kan masih ada tuh sisanya. Nah, oke, air di ember, kasih garam 5 atau 7 ya. Kalau misalnya baru gabung silakan bikin yang baru, tapi bila teman-teman tadi malam sudah menyediakannya dan disimpan, itu kita pakai lagi kembali. Oke, tambahan kemudian bahan yang lain adalah garam juga sekitar ya, garam sekitar setengah sendok, bikin di piring atau tapak ya, bikin di piring atau tapak garam. Garam halus atau garam kasar terserah, tapi lebih bagus garam kasar kau haluskan saja ya, garam kasar kau haluskan. Oke. Nah, kemudian teman-teman, satu lagi, kita nanti malam mandi jeruk, siapkan jeruk kalian ya. Air minum di baskom sekitar 8 gelas atau 7 gelas atau 6 gelas air minum di baskom ya, baskom. Air minum 7 atau 6 atau 8 gelas masukkan ke dalam baskom. Ambil jeruk satu, kalau bisa jeruk purut ya, saya merekomendasikan jeruk purut, tapi karena keadaan akibat corona kita tidak bebas bergerak keluar, kalian pakai jeruk apa aja terserah deh ya, mau jeruk nipis, mau jeruk kalamansi, pokoknya jeruk leh, jeruk lemon, yang penting jeruk leh ya, yang penting jeruk ya. Belah dua jeruknya, belah dua putus ya, belah dua putus, pras ke dalam air yang berisi air minum tadi yang di baskom tadi, dah cemplungkan ke dalam. Nah, itulah media tutorial kita nanti malam teman-teman ya, mudah-mudahan kalian bisa menyiapkannya. Dan saya bersyukur dan sampai ketemu nanti malam, mudah-mudahan Yang Maha Kuasa memberikan kita nafas dan juga kesehatan yang baik nanti malam, sehingga kita dapat bertemu pada waktu, jam, dan kesempatan yang sama.
Akhir kata saya Bang Lo pamit undur dan sampai ketemu nanti malam. Sehatlah selalu dan berlimpahlah kebahagiaan dan juga kebijaksanaan untuk teman-teman saya semua yang ada di seluruh dunia. I love you, I miss you, bye-bye.